Kali ini Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, wah luar biasa. Dan tema kita, kita akan mengangkat bagaimana caranya kita memiliki pendirian, memiliki kepercayaan dan mampu mengatakan yang benar dalam keadaan apapun gitu ya biar Al-Aziz, dimana para mufasir menjelaskan Hualadhi la yu'jizuhu syai'un. Hmm. Dialah Allah yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun. Betul. Nah ini menunjukkan jika kita pelajari dari Asmaul Husna Al-Aziz harus mempunyai optimis yang tinggi. Jadi harus mempunyai percaya diri di dalam amanah yang Allah titipkan kepadanya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan Orang-orang beriman itu dalam hadisnya kama salin nahlah hmm. orang beriman itu hidupnya seperti perumpamaan lebah. Hmm. Kenapa Nabi mengambil contoh analogi lebah? Karena pertama kita lihat nanti sifat-sifat lebah yang dimana orang beriman nggak boleh ngoyo, nggak boleh pesimis, harus betul-betul ya perkasa, percaya diri. percaya diri dalam arti tetap untuk mengagui kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha ajis. Kita ambil filosofi lebah, bunda, kakak. Yang pertama, kata Rasulullah, "La kulu illa toyiban." Lebah itu nggak pernah makan kecuali yang dia makan dari hasil yang baik. Masya Allah, saripati Mahat. bunga. bunga. Hmm bunga mana ada yang baunya nggak sedap, wangi karena yang dimakan saripati bunga di sini gambaran orang beriman dalam kondisi apapun kita mengambil pelajaran asmaul husna al ajiz diuji kita pandemi yang sudah hampir dua tahun lebih, ndak sedikit di mana dalam perusahaan tempat bekerja terjadi pengurangan phk. Juga sulitnya untuk mata pencaharian, kondisi apapun yang menimpa kita. Jangan dengan sebab ujian yang datang kepada kita melemahkan hmm. semangat keimanan kita, Betul. yang akhirnya mohon maaf, pesimis, timbul, Putus tidak asa. percaya diri, bahkan ada yang pelariannya kepada obat terlarang hmm -mm. yang berujung kepada OD (overdosis). Hmm -mm atau kadang bila mindalik memutuskan lebih pilih untuk bunuh diri hmm. loncat dari apartemen yeah. ya lantai sekian nah ini bukan solusi hmm. lihat lebah la takulu illa toiban tidaklah lebah makan kecuali makan dari hasil yang baik dalam kondisi apapun bagaimana kita wahai para suami memimpin istri kita mengayomi putra-putri kita untuk tetap optimis istiqomah mencari dari hasil-hasil yang halal. Hmm. Lihat lebah. Karena yang dimakan dari yang baik, maka yang keluar pun baik. adalah baik. Sampai di Quran urutan surat ke-16 ada surat namanya An-Nahl, Anakal. surat lebah. Kenapa? Madu di saat kita konsumsi asal madu beneran. Hmm. Ingat ya, Bun, madu bukan di madu. Ceket. Ya. Ya, jadi di saat yang demikian, masya Allah, tubuh jadi sehat, orang beriman yang dimakan dari hasil yang baik, keluarnya pun sikapnya, akhlaknya, tutur katanya keluar kata-kata yang baik. Tergantung apa yang asupan yang masuk ke dalam Betul darahnya sekali. ya aliran darah Makanya kita. kata Rasulullah yang ketiga Bunda, la tadau illa toiban. Tidak pernah lebah mencari wadah, mencari tempat, kecuali tempat yang baik. Yang bersih, yang baik, ya. Lebah selalu menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi. Biar aman. Betul. Mm. Tapi hati-hati. Mm -mm. Filosofi lebah yang keempat. Mm -mm. Coba aja iseng-iseng kita ambil kayu Tempuk. kita sodok tuh sarangnya lebah, <laughs> ya. Nah orang beriman dia pasti. makannya yang baik keluarnya juga hasil yang baik mm. nyari tempat-tempat pergaulan yang baik yeah. dan orang beriman jangan dianggap remeh. Ketika diusik musuh tak pernah dicari mm. ketemu pantang buat lari. Betul. Lebah kita jailin, kita nyilem dalam kolam tuh ditungguin di atas tuh. Masya Allah, oh. Ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.